Selamat sore semuanya. Pada kesempatan ini kita akan mengunboxing 4 pack ini. Mari kita buka satu persatu ya. Pertama dari pack A dulu ya. Kita lihat kita akan dapat apa dalam sini. Ada picky pack, energi dasar daun, kori-korio petir, Nyasper, tapi jadinya sini Eusper, Maitena, Delmais. Oke, dari 6 kartu ini, dari kartu utama ini kita dapat 6 kartu ini. Mari kita ke pack yang berikutnya. Mohon maaf jika berisik ya, karena ini ada proyek yang sedang dikerjakan. Pack B ada Arakwanid, energi dasar kegelapan, Sukma, Kahili yang rupanya full art lagi, lalu ada herba pembangkit dan Minior. Oke, untuk set B ini yang pertama cukup memuaskan. Baiklah, kita lanjut ke set A yang kedua. Oke, kita akan coba lihat dapat siapa atau kartu apa lagi yang kita dapat di sini. Oh, rupanya energi dasar petir, Trapinch, Spinarak, Picky Pack, Toxicroak, Mumilk. Pilih satu Pokemon sendiri, kemudian lempar koin 2 kali. HP Pokemon tersebut akan bertambah jumlah 30 untuk tiap sisi depan. Cukup membantu ini. Baik, ini pack yang ketiga. Mari kita lihat yang keempat. Kita dapat apa? Oh, rupanya ada Stantler Secret yang mode anjing rupanya ya. Energi dasar peri, Torchic, Houndoom, Rainbow Brush. Tukar satu energi dasar dari deck sendiri dengan satu energi yang dikenakan pada Pokemon di arena sendiri. Kocok kembali energi yang sebelumnya dikenakan ke deck. Tukar energi dasar. Oh, lumayan berguna ini ya. Baiklah, sekiranya itu yang dapat saya review dari unboxing pack kali ini. Sekian dan terima kasih.